malam makan. Cepat juga nih. Kacang masih ya, mata kail belakang yang kena. Oke, kena sedikit ya. Sedikit saja kenanya. Oke. Mantap, lumayan juga nih kukanya. Belum sampai 1 menit dah. Berapa kali lempar kita sudah dapat ini. Mantap ya, jos 4 kata. Bekas gabus tadi mau putus ini. Sambarnya ini. Nah, untung ada mata kail depan ini. Jadi umpan ini enggak lepas ya. Mata kail ini yang kena, jadi kita pasang lagi ya. Ini ya, koyak sudah sambar gabus. Oke. Kita simpul. Nah, kita beginikan saja ya. Oke. Ini rawan sangkut juga kita ya kalau di kangkung-kangkung gitu. Oke. Tapi anti mocel juga ini. Mantap pokoknya. Kita lanjut lagi. Iya, kita coba di sini. Semoga berhasil di sini. Banyak lumutnya di sini nih. Full. Oke. Wah, lepas kodoknya. Ikannya dapat. Kodoknya lepas. Langsung disambar. Baru 1 kali. Kena sedikit saja. Nih. Ini tekail atasnya. Nggak kena. Tekail dari bawah. Kodoknya lepas. Mantap nih. Oke. Langsung dapat. Teman-teman, dimakannya. Oke, telat. Dapat. Nah, dapat. Nah, langsung disambarnya nih. Kocolan tapi, oke. Mantap, kita pakai teknik tenggelam ya. Lumayan juga. Uhuy. Babon. Jangan kau melawan. Is. Aduh, jatuh lagi umpannya. Lengket. Mantap nih. Jos pokoknya. Oke. Begini ya cara pemasangannya supaya tidak mudah mocer, juga awet. Nah, dari lubang ini katak cuma 1 ekor, babon juga, jadi kita potong saja nanti kataknya, kecuali ikannya babon. Ini kita juga nggak tahu, jadi kita target kita besar kecil masuk ya, tidak kita targetkan juga yang babon-babonnya. Begini ya kita umpan kepala katak ya. Ini cantik, ini actionnya, ini ada ekornya juga, mantap pokoknya ini.